Halo, apa kabar semuanya? Sesuai prediksi, AC Milan akhirnya tergeser oleh Inter Milan. Dan memang tinggal menunggu waktu ya, kalau saya melihat. Sebelum-sebelumnya saya sudah prediksi kalau AC Milan bakal digeser oleh Inter Milan. Dan tinggal menunggu waktu dan akhirnya benar-benar tergeser. Inter Milan calon juara kuat musim ini. Saya melihat sih pertahanan dari AC Milan yang kurang bagus ya. Jadi saya melihat beberapa pertandingan AC Milan itu termasuk beruntung bisa menang tipis, bisa menang di menit-menit akhir, dan saya melihat gak ada perbaikan yang signifikan. Jadi kalau udah ketemu dengan tim-tim yang agak sulit ya bisa jadi kalah. Nah, akhirnya terbukti kalah, Inter Milan menang, dan sekarang selisih 2 poin ya kalau gak salah. Dan sepertinya udah cukup susah untuk digeser lagi. Prediksi saya, Inter Milan kayaknya sudah susah lagi untuk dikejar kayaknya. Melihat performa dari Inter Milan yang sangat bagus. Untuk Liga Inggris kayaknya City juga 15 kali kemenangan beruntun dan berpeluang juga untuk sulit dikejar juga. Mungkin malah Leicester ya yang punya peluang untuk mendekati Manchester City, karena MU juga belum stabil apalagi Liverpool. Kita lihat nanti kalau di Liga Spanyol Atletico kembali menang walaupun dengan skor tipis. Dia menangnya tipis-tipis mulu, tapi harus segera berbenah menurut saya Atletico, karena kemenangannya tipis-tipis. Dan walaupun selisih sekitar berapa ya, 9 atau 10 poin dengan peringkat kedua Barca dan Madrid, ini masih cukup rawan bagi Atletico. Untungnya Madrid dan Barca, Madrid belum stabil permainannya. Kalau Barca udah mulai stabil meraih kemenangan. Tinggal kita lihat Atletico harus jangan sampai kehilangan poin lagi, seri ataupun kalah. Seri itu juga jangan kalau pengen juara di Liga Spanyol, karena Barca Madrid punya reputasi bagus untuk mengejar poin. Jadi kalau prediksi Inter akan tetap di puncak untuk beberapa pekan ke depan, juga dengan Atletico, City. Tapi saya berharap ada kejutan buat AC Milan dan bisa menggeser lagi di puncak klasemen. Tapi cukup sulit. Inter cukup sulit digeser karena udah mulai konsisten dan luar biasa penampilannya. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.